Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahapan akhir setelah kehidupan manusia di dunia adalah akhirat. Di waktu inilah nantinya manusia akan ditimbang segala perbuatan yang sudah ia lakukan, dan nantinya akan mendapat ganjaran surga atau neraka. Pada hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats, seluruh manusia akan digiring ke padang mahsyar untuk menjalani proses perhitungan, yaitu proses penghisaban. Di sana akan diputuskan siapa yang berhak untuk masuk surga dan siapa yang berhak masuk ke dalam neraka, sesuai dengan berat ringan timbangan amal perbuatannya. Kenikmatan surga dan siksaan neraka adalah hasil akhir dari proses hari kiamat. Neraka adalah negeri yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar terhadapnya, yang membangkang terhadap syariatnya, dan yang tidak mempercayai para rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surah Al-Imran ayat 192. Gambaran neraka juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Innaha sa'at mustaqara wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, neraka digambarkan sebagai tempat penyiksaan berisi api yang sangat panas, dan di dalamnya terdapat makhluk-makhluk menderita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Sad ayat 57, Hadza falyadzuquhu hamimu wa bassak. Inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam buku yang sama disebutkan api neraka berwarna merah, putih, dan juga hitam. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinyalakan api neraka itu 1000 tahun berwarna merah, 1000 tahun berwarna putih, dan 1000 tahun berwarna hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan neraka memiliki suara yang terdengar ngeri, sebab mengeluarkan suara kemarahan dan kemurkaan. Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 12, Iza ra'atuhum man makan ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafiran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Mukasyafatul Qulub menyingkap tabir hati untuk mendekati Allah, dijelaskan gambaran atau ciri-ciri neraka jahanam. Di dalam buku tersebut disebutkan ciri-ciri neraka jahanam, yakni hitam, gelap,
tidak ada sinar dan tidak menyala. Neraka memiliki 7 pintu. Di atas setiap pintu terdapat 70.000 gunung dengan 70.000 cabang api. Dalam setiap istana rumah terdapat 70.000 rumah dari api. Dalam setiap rumah terdapat 70.000 ular dan 70.000 kalajengking. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa gambaran singkat mengenai neraka jahanam. Semoga kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhindar dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.